Pakai apa? Vespaan juga. Pas dari kecil. Oh, enggak, ini Vespanya si Wiki. Vespa gua belum belajar Vespa klasik. Ntar gua belajar Vespa klasik. Halo guys, jadi kakak-kakak ini minta gua buat ngejelasin konsep foto ya. Konsep foto di Instagram gua. Ini udah dipilih nama kakaknya. Ini yang pertama foto terang, foto gua kecil guys. Foto ini yang di rumah. Yang ini salah. Yang sebelah ini lagi umroh. Habis itu ini umroh juga, ini sama kakak gua. Nah, ini juga sama kakak gua. Nah, ini pas gedenya begini, guys. Nah, beda kan? Ini gedenya begini nih. Kecil-kecil imut-imut, gedenya amit-amit. Nah, jadi kita umroh, gua umroh tuh pas kelas 2 SD. Ya, umur pas gua tuh umur berapa ya? 7-8 ya. 7 atau 8 tahun lah, karena dan gua paling tua di angkatan gua. Jadi gua telat masuk. Jadi ceritanya itu gua telat masuk karena gua syuting. Itu, guys. Jadi dulu pas TK gua TK di Al-Azhar, TK abis itu gua stripping, tuturin ular. Udah gitu ternyata nyokap gua masih belum yakin kalau gua bisa baca, bisa tulis, bisa yang begitu-begitulah. Jadi nyokap gua memutuskan untuk ulang TK sekali lagi. Jadi yang angkatan gua itu harusnya udah kelas 1 SD, guanya masih TK gitu. Jadi gua kebanyakan main sama kakak kelas karena emang mereka seangkatan sama gua. Ini next foto. Gue di mana ini guys? Gue nggak tahu. Kayaknya lagi bukan pemotretan. Fashion. Ah nggak tahu lah. Pokoknya fotonya abang gue ini kita waktu masih kecil-kecil banget. Oke. Okay. Kalau ini pas DJS SMP. Gue lagi ceritanya drama dan pakai pedang-pedang terus kita perang-perangan cale biasa bercanda-bercanda doang lah. Masih Emil tuh. Si Emil. Ya. Itu sih konsepnya, kita lagi perang-perang terus difoto. Next foto ini sama saudara gua. Namanya Zira. Ini ya bisa dibilang saudara sih. Sebenarnya ini anaknya temen nyokap gua. Cuman mereka emang temenan dari SMP nyokap gua sama nyokapnya dia. Jadi ya udah dianggap saudara sendiri lah. Next foto. Ini sama Ratu. Ini foto pas LDKM, latihan dasar kepemimpinan. Ceritanya waktu DJS plotnya LDKM. Ini sama Ratu gue foto. Next. Nah, ini gue jadi maskot. Jadi gue tuh langganan maskot, guys. Ini pas turnamen antara Limasia sama Merdeka Mandiri. Gue jadi maskot yang fotoin Cikle. Nah, begini jadinya. Next. Nah, ini pas lulus SMP ceritanya, guys. Pas kelulusan SMP. Ini anak-anak Lima Sila sama Nusa Bangsa waktu itu belum Merdeka Mandiri. Anak-anak Lima Sila sama anak-anak Nusa Bangsa foto bareng, lulus bareng lah. Oke, kita cari selanjutnya. Nah, ini gue waktu itu di Cibodas syuting adegan perpisahan gitu. Kita ke Cibodas rame-rame, seru. Cuman ada capeknya juga, guys. Banyak yang sakit juga waktu itu, tapi kita harus strong, harus kuat. Karena kalau enggak naik ratingnya. Nah, next ini di lokasi lama, masih SMP juga nih ceritanya. Gua di Vespanya Bang Wiki. Vespa terus difotoin sama lupa gua, guys. Pakai apa? Oh, enggak, ini Vespanya si Wiki. Vespa gua belum belajar Vespa klasik. Ntar gua belajar Vespa klasik. Nice. Nah, ini waktu itu lagi PMR ceritanya. Palang Merah Remaja. Jadi ceritanya gua jadi apa sih, korban bencana terus dibungkus gini, jadi kayak ninja gini gua. Tuh. Oke, next. Ah, ini juga jadi maskot lagi gua sama si Albiero. Tuh. Ini waktu ceritanya Lima Sila main basket lawan Nusa Bangsa. Nah, apa? Oh, gue lupa. Nah, next. Nah, ini yang terakhir gue jadi setan, guys, ya. Ini gue sama Ria, ini gue nih Ria. Gue jadi Jin Tomang, kalau nggak salah. Tuh,
Ya mungkin segitu aja. Kita udah jelasin semua foto-foto gua yang ada di Instagram. Ya jadi segini aja mungkin menjelaskan konsep dalam foto-foto gua, beberapa foto yang ada di Instagram. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel, oke? Dadah!